Petugas Bea dan Cukai Batam mengamankan satu unit kapal tanker di perairan Batam. Kapal MT Zakira diamankan saat akan menyelundupkan BBM jenis solar sebanyak 600 ribu kiloliter. Letak geografis Batam yang merupakan wilayah perairan menjadi Batam dan daerah lainnya di Kepulauan Riau sebagai tempat keluar masuknya berbagai barang ilegal, termasuk BBM, baik dari dalam maupun luar negeri. Dan dalam operasi Jaring Sriwijaya, petugas Bea dan Cukai Batam menangkap dan mengamankan kapal tanker MT Zakira. Kapal domestik yang sedang berlayar dari perairan internasional menuju Batam ini diduga membawa BBM ilegal jenis solar diesel sebanyak 600 ribu liter atau setara 600 ton. Menurut Dirjen Bea dan Cukai Askolani, saat patroli pihaknya mendeteksi sebuah tanker yang mencurigakan. Bahkan kegiatan kapal MT Zakira berkali-kali terdeteksi radar. Guna memastikan kecurigaan itu, petugas pun mengejar dan menghentikan kapal MT Zakira. Saat pemeriksaan diketahui kapal yang diduga milik warga Batam ini membawa 600 ton BBM tanpa dilengkapi dokumen. Bahkan tidak terdapat manifest serta bill of lading. Selain mengamankan kapal beserta muatannya, Bea Cukai juga mengamankan dua orang yakni nakoda kapal dan juru mesin. Kapal MT Zakira ini melakukan pemasukan BBM ilegal tanpa dokumen kepabeanan yang mereka dapatkan dari ship to ship di perairan internasional yang kemudian dia akan masukkan ke Indonesia untuk kemungkinan dijual di Indonesia. Hasil pemeriksaan awal MT Zakira melanggar Undang-Undang Pabean tentang keluar masuknya barang ke wilayah Indonesia. Sementara itu kapal MT Zakira dititipkan di pangkalan Bakamla RI di Jembatan 2 Pulau Stoko Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan.